Tio kan? Niatnya beli yang RS 7 putih polos. Oh, iya. Proyek itu asli mahal, 2015 kan? Halo pemirsa Facebook Live Grid Auto, kali ini bersama saya Anfirdaus, kita ngeliat tuh helm-helm di booth Car Plus Indonesia di stand yang Arai. Nah, ini deretan helm Halfest mewah yaitu EZ Ram 5 karena dia menggunakan Delta Duck baru yang mirip sama RX7X. Nah, ini yang warna polos, lalu ini motifnya Nicky Hayden, Rest in Peace, lalu Danny Pedrosa, serta yang ini Cafe Racer dengan ciri khas ada nomor 7 di bagian atasnya. Lalu ini Vector X yang merupakan helm entry level full face terbaru dari Arai yang ciri khasnya adalah menggunakan Delta Duck besar. Nah, motifnya ini adalah taupe dengan warna merah. Ini ngingetin saya sama helm-helm 90-an ya. Lalu ini yang versi polosnya dengan tipe catnya ini matte ya, kelihatan doff banget. Nah, ini nih pemirsa Facebook Live, ada yang tahu motif siapa? Benar. Kevin Swans. Ini 90-an banget. Yeah. Lalu ini Vector X yang motifnya plush. Harganya 7.500. Nah, lalu ke atas ini yang versi kelas beratnya nih. Yaitu RX7X versi Shinya Nakano dengan motif yang biasanya Nakano kan ada matanya, ya ini nggak ada. Lalu ini yang rare banget yaitu RX7X RC30 yang merupakan versi untuk merayakan Honda RC30 V4 motor legendaris dari Honda. Lalu sebelahnya ini ada motif dari Josh Hayes yang merupakan pembalap superbike di Amerika. Dan ini yang versi bukan non signature yaitu Carve. Di atasnya ada VX4 motif-motif helm untuk helm crossnya. Lalu kita ke sebelahnya yuk. Ini ada Vector X edisi Colin Edward. Ini pembalap legendaris dari Yamaha serta dulu pernah di Aprilia. Lalu ini adalah Arai Mod yang merupakan helm klasik dengan harga 5.200. Lumayan juga ya. Nah, ini adalah aksesoris-aksesorisnya serta spare part dari Arai seperti Tour Cross TX Holder yang merupakan aksesoris jika Anda pemilik Arai XD4 mau pakai visor tapi nggak pakai pad. Nah, kita lihat lagi. Ini XD4 yang tadi kita maksud yang merupakan helm dengan generasi tipe supermoto atau adventure. Nah, ini RX7X motif Danny Pedrosa, keren ya motifnya, didesain oleh YF Design Jepang. Sebelahnya ada motif untuk Leon Haslam serta yang ini versi dari pembalap legendaris yaitu Randy Mamola. Kita pindah ke bawah, ada motifnya Nakano Sakura dengan ciri khasnya ada matanya nih, serta di sebelah kirinya dia ada gambaran dari Drudy Performance yang merupakan desainer helm seperti untuk Valentino Rossi serta Nicky Hayden. Nicky Hayden pakai Starlining di PRJ. Nah, kita ke bawahnya ini ada Arai EZ Ram 4 yang generasi sebelumnya sih, tapi ini keren karena dia tribute untuk Colin Edward. Ini juga helm yang nyaman karena ini helm Halfest tapi udah Snell, tapi Snellnya untuk Halfest ya. Lalu ini EZG yang bedanya dengan EZ Ram sebelahnya, di ventilasinya ini mirip kalau di full face-nya Arai itu kayak Quantum. Oke, ini adalah aksesoris yang disukai oleh penyuka helmet lover yaitu Dark Flat. Nah, ini visor yang menarik yaitu dual panel. Ini biasanya dipakai kalau lagi hujan karena dia bisa dilihat di bagian atasnya ada kayak karet. Itu biar yang Oke, kita lihat lagi helm Carglass lainnya. Nah, ini yang versi Carglass-nya yaitu Carglass Halfest. Harganya juga ini ekonomis, 200.000 aja. Dengan fitur ya sederhana sih seperti kuncian visornya 3 yang ini modelnya nih. Lalu talinya juga harus menggunakan double click ya. Tidak seperti Arai yang rata-rata semuanya menggunakan double daring. Oke, keren-keren ya pemirsa ya helmnya. Harganya sendiri memang relatif mahal, tapi jika Anda membeli helm di Arai Indonesia di Carglass outlet resminya, garansinya itu kalau rusak dibalikin lagi. Enak banget kan?
Okay. Mana favorit kalian pemirsa Grid Auto akan helm-helm? Wah, ada yang bilang AGV ya. Kalau AGV dia bukannya di Carglass tapi dia di kalau di bootnya di PRJ itu dia di Jakarta Helmet Gallery. Oke. Okay. Kalau saya sih paling suka ini ya. Motifnya VVR RC30 karena ini motor yang benar-benar legendaris karena dia dibuat bukan Honda tapi oleh HRC. Karena itu motor homologasi untuk kejuaraan Superbike 750cc. Selain itu saya juga suka Nike Hayden ini sih. SZ-RAM 5, ventilasinya udah kayak RX7X, di atasnya udah pakai Delta Duck baru, dan ini motif yang legendaris banget karena ini dipakai oleh Nike Hayden saat masih di kejuaraan AMA atau balapan Superbike di Amerika. Itu masih zaman masih menggunakan Honda CBR 600. Oke. Oke, pemirsa. Mas, sekali-kali shock USD, oh nyari suspensi upside down ya. Nanti kapan-kapan kita ke Ohlins ya, kita lihat deretan upside down untuk, biasanya kalau Ohlins untuk Moge. Nah, ini helm crossnya, lihat nih, VX4 dengan harga 7,5 juta. Tapi ini helm yang bagus karena udah lolos nail untuk helm motocross. Selalu ada juga XD4 atau biasa disebutnya kalau di pasar di Amerika itu Turcross, dengan harga sekitar 6.800. Oke. Sekian ya pemirsa Facebook Live. Sampai jumpa di live Facebook Grid Auto selanjutnya. Saya Ryan Firdaus, unjuk diri dulu. Terima kasih.